Acara ini dipersembahkan oleh merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya baja ringan. Pemirsa, pada H-1 Lebaran, kondisi jalan di Bundaran Waru pintu masuk keluar Surabaya terpantau sepi. Begitu juga arah keluar Surabaya menuju tol dan di tol juga terpantau lancar. Begitu pula pemirsa, kendaraan yang masuk Surabaya juga terlihat lengang. Untuk laporan selengkapnya kita sudah tersambung dengan rekan kami reporter Dewi Imroatin dan juru kamera Usrok Indra. Silakan laporan selengkapnya rekan Dewi. Terima kasih. Selamat siang pemirsa, inilah komunikasi perjalanan koper lebaran 2023. Persembahan Kencana, ahlinya baja ringan. Pemirsa, saat ini saya berada di Bundaran Waru, pintu keluar masuk kota Surabaya. H-1 Lebaran, kondisi jalan terpantau lancar, bahkan mulai tadi pagi hingga saat ini terlihat lengang. Penurunan jumlah kendaraan yang keluar maupun masuk kota Surabaya mulai terjadi sejak pagi tadi. Begitu juga kendaraan yang melintas di tol sudah mengalami penurunan. Sedangkan kemarin malam kendaraan masih cukup padat hingga pukul 1 dini hari. Kendaraan yang melintas siang ini didominasi roda 4 dengan nomor polisi dari luar Surabaya yang diperkirakan masuk ke Surabaya hanya untuk melintas dengan tujuan kota lain. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama Ibtu Suryadi, KA Pospam Bundaran Cito. Selamat siang Bapak, sehat Bapak? Selamat siang, Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ini puasanya lancar ya Bapak ya? Alhamdulillah puasanya tinggal hari ini kita lancar dengan baik. Ini puasa lancar, sedangkan kondisi jalan di Bundaran Waru ini untuk arah masuk maupun keluar Surabaya ini bagaimana, terpantau lancar atau bagaimana Bapak, bisa dijelaskan? Kami jelaskan mulai tadi malam jam 01.00 kendaraan yang keluar masuk kota Surabaya mulai ada penurunan. Penurunannya diperkirakan 50-60% kendaraan yang melintas di Surabaya. Kendaraan didominasi plat-plat nopol luar kota Surabaya. Diperkirakan datang dari luar Surabaya, tujuan dengan di luar Surabaya juga hanya melintas di kota Surabaya. Artinya sudah mulai terjadi penurunan ya Bapak ya untuk kendaraan roda 4 maupun roda 2 ya Bapak ya? Kita lihat di sana juga, jadi keluar masuk kota Surabaya terjadi penurunan yang signifikan. Persentasenya ya 50-60%. Jadi hari ini, H-1 Lebaran ini Bapak, kondisi selama arus mudik sampai H-1 Lebaran ini untuk di Bundaran Waru, di kawasan Bundaran Waru, apakah tidak sampai terjadi sesuatu yang berat atau bagaimana, atau semua berjalan lancar Bapak? Alhamdulillah sampai saat ini di sekitar Pospam Bundaran Cito aman dan kondusif, terjadi satu kecelakaan namun hanya ringan, bisa diselesaikan di tempat. Artinya tidak sampai ada korban ya, Bapak? Tidak ada sampai korban. Baik, terima kasih Bapak. Semoga H-1 Lebaran ini sampai pasca Lebaran saya tetap sehat dan semua berjalan lancar. Terima kasih. Ya, pemirsa, bagi Anda yang melakukan perjalanan, selalu hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas. Jika Anda lelah, manfaatkanlah rest area terdekat untuk beristirahat. Semoga mudik Anda menyenangkan. Demikian koper Lebaran 2023, persembahan Kencana, ahlinya baca ringan. Saya Dewi Meratin dan juru kamera Usro Indra melaporkan dari Bundaran Waru, Surabaya. Baik, terima kasih rekan Dewi Imroatin atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa dari Surabaya, kita beralih ke Madiun. Ada rekan Lista Mutia Sari yang akan melaporkan arus lalu lintas pada H-1 Lebaran dari ruas tol Madiun. Silakan rekan Lista dengan laporan Anda selengkapnya. Baik.
Baik, terima kasih rekan Helmi. Pemirsa dan juga rekan Helmi, inilah koper perjalanan, komunikasi perjalanan koper lebaran 2023, persembahan Kencana ahlinya Bajaringan. Dan kali ini saya melaporkan secara langsung dari wilayah Kabupaten Madiun, tepatnya dari Simpang 4 Dumpil. Dan pemirsa, pantauan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Madiun pada H-1 lebaran ini terpantau ramai lancar dan jumlah volume kendaraan sudah mulai terjadi peningkatan sejak Rabu kemarin atau tanggal 19 April 2023 bersamaan dengan hari pertama cuti bersama. Dari data yang kami peroleh, kendaraan yang keluar dari gerbang tol Madiun, Caruban dan Nganjuk di bawah PT JNK naik 214% dari hari biasanya pada hari Rabu per tanggal 19 April 2023 kemarin, dari biasanya 3.544 kendaraan menjadi 11.122 kendaraan. Sementara pada H-2 kemarin, kendaraan yang keluar di gerbang tol PT JNK meningkat menjadi 84.765 kendaraan terhitung sejak H-7 lebaran. Untuk puncak arus mudik di wilayah Kabupaten Madiun sendiri terjadi pada H-2 atau pada hari Kamis kemarin, di mana kepadatan terjadi sejak siang hingga malam hari, terutama di pintu keluar gerbang tol Madiun. Sementara untuk di ruas tol Madiun sendiri tidak ada kejadian atau insiden kecelakaan yang menonjol, namun bagi para pemudik atau pengendara tetap diimbau agar selalu berhati-hati. Sementara itu di Simpang 4 Dumpil ini merupakan titik pertemuan kendaraan dari eksit tol Madiun dari arah Surabaya lewat jalur arteri dan dari arah Jawa Timur bagian barat seperti Ponorogo, Ngawi, Magetan dan juga Kota Madiun. Pada H-2 kemarin sempat terjadi kepadatan di titik ini namun terpantau ramai lancar. Dan personil gabungan seperti dari petugas kepolisian, kemudian dari Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP terus disiagakan di beberapa titik termasuk di titik-titik rawan kemacetan, di titik rawan kecelakaan untuk mengatur arus lalu lintas khususnya pada arus mudik dan arus balik lebaran. Dan pemirsa, berikut ini pernyataan Kasat Lantas Polres Madiun dan Direktur Utama PT JNK terkait arus lalu lintas pada H-1 lebaran. Madiun H-1 lebaran, saat ini untuk kendaraan, volume kendaraan yang keluar dari eksit tol Dumpil mengalami peningkatan yaitu 244% dari volume kendaraan di hari biasa, yaitu di angka 12.883. Data tersebut update per jam 6 pagi, tadi pagi, sehingga kita perlu informasikan kepada masyarakat di sini bahwasanya peningkatan tersebut masih belum menimbulkan kemacetan atau penumpukan arus. Sejauh ini arus keluar tol Dumpil masih terpantau aman, lancar, dan terkendali. Untuk arus kendaraan sendiri kami prediksi bahwasannya untuk H-1 hingga saat nanti malam itu masih sama seperti kemarin, tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Namun nanti kita prediksi pada saat H+1 lebaran akan terjadi peningkatan arus, dalam artian itu untuk arus silaturahmi dari masyarakat Madiun sendiri yang tentunya sudah kami sediakan jalur-jalur alternatif maupun rekayasa lalu lintas apabila terjadi di penumpukan arus di sekitar wilayah hukum Polres Madiun. Action. Dan pemirsa, para pemudik yang melintas di wilayah kabupaten baik, terima kasih rekan Lista Mutiasari, laporan Anda dari Madiun dan selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh rancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi.
untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman. Terta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu. Teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan.